Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fadlan Entertain akan memperkenalkan bahwa di sini saya sedang berada di wilayahnya Dusun Sambon, yaitu di tempat yang sekarang itu dinamai yaitu Curug Silawe. Ini namanya Curug Silawe. Saya sudah bertanya kepada Bapak dulu, Curug Silawe itu sebenarnya dari kata apa sih sebenarnya? Ini ada beberapa versi yang menyampaikan bahwa Curug Silawe ini ketinggian itu mencapai selawe meter. Orang Jawa, orang Sambalburan itu selawe. Selawe itu adalah 25. Berarti ini ada ketinggian sekitar 25 meter. Dulu tidak seperti itu. Dulu tinggi, tapi karena itu terjadi gugur sehingga banyak yang berjatuhan. Dulu ketinggian sampai 25 meter sehingga dinamakan selawe. Itu ada satu versi. Adapun ada beberapa versi yang lain, yaitu bahwa di sini dinamakan Curug Silawe. Itu dulu bilang bahwa ada orang di sini terus yang manggil itu jauh, sehingga seperti ngawe-awe, lawe, jauh, sehingga dikatakan Curug Silawe. Ada yang ketiga versi yaitu menyampaikan bahwa di sini ada yaitu popok wewe. Jadi sehingga ditamakan Curug Silawe. Namun itu adalah sebuah hanya penyampaian saja, yang betul mana wallahu alam. Tapi hanya yang sudah disebut dan dikenal oleh masyarakat ini adalah Curug Silawe, berada di Dusun Sambon, Desa Sumber Dalem, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Terima kasih. Saya Fadlan Entertain menyampaikan beberapa lagi yang akan kita sampaikan, potensi-potensi yang ada di Dusun Sambon, bahkan di Desa Sumber Dalem ataupun sampai seantero Kecamatan Kertek. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe Fadlan Entertain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.